Selanjutnya tinggal digosok. Oke, kembali lagi di channel Milka Sound System. Kali ini saya akan membagikan trik atau cara merawat atau membersihkan mesin cuci Polytron ini. Ini Polytron sudah dipakai lama, jadi pasti dia banyak kotoran. Kini saya akan merawat atau membersihkan untuk pulsator terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan pada lubang ini kita congkel menggunakan pisau yang sudah tumpul, kemudian sebelahnya ya, ini terbuka ya, ini di sini sudah terlihat untuk kotoran. Selanjutnya pakai obeng plus dan dikendorkan. Lumpur, kemudian ini tinggal ditarik ke atas serat dipuyang-puyangkan ya, seperti ini. Ya, di sini ada bekas kawat untuk melepas SIM card itu ya, biasanya banyak sekali untuk peniti atau peniti itu jarum-jarum mendol. Saya akan membersihkannya terlebih dahulu untuk pulsator dan bagian ini. Kita ambil dahulu untuk kawatnya. Ya, kawat seperti ini ya. Ini kalau tidak dibersihkan atau tidak diambil bisa merusak untuk plastik ini, nanti bolong dan bocor. Oke, kita siram. Ini untuk setelan keran air sengaja tidak saya buang agar menggenang sedikit seperti ini agar mudah untuk dalam membersihkan. Kemudian beri cairan sabun, saya menggunakan sabun colek. Selanjutnya tinggal digosok. Digosok saja secara merata. Ini bisa dilakukan pembersihan 3 bulan sekali atau 5 bulan sekali juga nggak apa-apa, yang penting rutin untuk dibersihkan agar mesin cuci ini bisa lebih awet untuk umurnya ya. Kalau sudah, ini tinggal dibuka untuk setelan keran, kemudian tinggal dibilas. Dibilas dengan air bersih. Selanjutnya tinggal membersihkan untuk pulsatornya. Untuk membersihkan pulsator ini kita menggunakan air yang mengalir saja dari kran atau dari pipa.
Untuk membersihkannya hanya dengan menggunakan air yang mengalir dan dibersihkan dengan kuas atau sikat. Ini tinggal digosok. Ya, seperti ini. Kemudian diberi sabun. Kemudian disiram dengan air bersih. Selanjutnya sisi untuk belakangnya. Kita sikat dengan kuas kembali. Kalau noda atau lumpur ini sangat membandel, kita juga dapat membersihkannya dengan porselin atau WPC. Selanjutnya disiram. Kalau sudah bersih, kemudian pulsator ini tinggal dipasang kembali. Untuk cara pemasangannya yaitu pasang dahulu untuk ring ini. Itu pasang, kemudian pasang pulsator. Ya, seperti ini. Kemudian tinggal dibaut kembali. Selanjutnya tinggal ditutup untuk tutup pulsatornya. Ya, selesai. Ya, inilah untuk cara membersihkan atau merawat mesin cuci Polytron ini agar lebih awet untuk umurnya. Ya, sekian dulu untuk tutorial membersihkan mesin cuci yang kotor. Oke, terima kasih.